Tim pemantau dari Korlantas Mabes Polri meninjau sistem war room pemerintah Kota Makassar jelang tilang elektronik diterapkan pada pertengahan Maret mendatang. Polda Sulawesi Selatan sendiri telah menyiapkan 16 kamera CCTV yang tersebar di beberapa titik di Makassar, Sulawesi Selatan. Mengantisipasi kecelakaan dan pelanggaran fisik, petugas lalu lintas nantinya akan tetap bersiaga di lokasi rawan saat pemberlakuan tilang elektronik. Tilang elektronik bertujuan untuk mencegah pungli dan mengurangi interaksi petugas di lapangan dengan pelanggar. Dan diharapkan budaya taat lalu lintas masyarakat akan terbentuk. Itu ya, jadi rencana kita 16. Pada prinsipnya, insya Allah pada bulan Maret ini kami pun siap untuk launching nanti penerapan e-tilang di Polda Sulawesi Selatan. Nah, ini nanti akan dicetak untuk konfirmasinya ya. Jadi surat akan kita layangkan berdasarkan data ERI ya, alamat identitas kendaraan tersebut. Nah, ini dikirim dalam waktu kita kasih kurang lebih 15 hari ya, 15 hari waktu konfirmasi. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak sesuai ya, alamatnya disampaikan mungkin kendaraan sudah penyertaan. Nah, ini bisa konfirmasi. Saya konfirmasi, kita siapkan alamatnya, bisa website, ada website, alamat website, dan juga bisa datang langsung ke Polrestabes. Polrestabes itu kita ada pos namanya back office, yang mana kita menyediakan fasilitas pelayanan masyarakat untuk menyampaikan jawaban konfirmasinya.